MNC Bank mengembangkan segmen retail and consumer dengan target pertumbuhan kartu kredit baru. Untuk itu, MNC Bank bekerjasama dengan salah satu produsen telepon pintar untuk mencapai target 200 ribu kartu hingga akhir tahun 2017. Kebutuhan akan telepon seluler di Indonesia semakin tinggi. Pengguna telepon pintar pun semakin bertumbuh pesat. Untuk menjawab kebutuhan pasar dan konsumen, MNC Bank bekerja sama dengan PT Samsung Electronics Indonesia saat peluncuran Samsung tipe 8 dan S8 Plus. Kegiatan ini berlangsung di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Program yang ditawarkan MNC Bank berupa cashback hingga Rp500.000. Tidak hanya itu, tersedia cicilan 0% untuk jangka waktu 3, 6 hingga 12 bulan jika membeli dengan menggunakan kartu kredit MNC Bank. Hari ini kami bekerja sama dengan Samsung, satu kehormatan bagi MNC Bank bisa kerjasama dengan satu merek yang terkenal di dunia. Oleh karena itu, kami bersyukur, berterima kasih pada Samsung untuk kesempatan ini. Kalau bayarnya pakai kartu kredit MNC Bank, itu dapat lagi tambahan cashback Rp500.000. Terus bisa cicil 12 bulan 0%. Kapan lagi? Makanya ditunggu di Mall Kelapa Gading tanggal 28 sampai 30. Kalau belum punya kartu kredit MNC Bank, segera miliki. Dalam acara yang berlangsung sejak tanggal 28 hingga 30 Juli ini, PT Samsung Electronics Indonesia menawarkan paket tukar tambah untuk konsumen yang ingin memiliki telepon seluler Samsung Galaxy S8 dan S8 Plus. Tentunya, jika bertransaksi dengan menggunakan kartu kredit MNC Bank. MNC Bank akan terus mengembangkan segmen retail dan consumer dengan target pertumbuhan kartu kredit baru hingga akhir 2017 mencapai 200 ribu kartu. Saat ini, pertumbuhan kartu sudah mencapai 125 ribu pengguna kartu kredit MNC Bank. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan.